Halo kalian para penggemar olahraga bola voli. Di video kali ini Mimin akan menginformasikan jadwal pertandingan Proliga 2024 dari babak Grand Final sektor putra dan putri, lengkap beserta daftar klasemen akhir dan daftar top skor sementara yang akan digelar di Indonesia Arena. Namun sebelum lanjut, bisa kali ya buat subscribe dulu untuk dapatkan informasi berikutnya. Berikut ini merupakan klasemen akhir Proliga 2024 dari sektor putra. Lavani memimpin dengan koleksi 18 poin, Jakarta Bhayangkara di urutan 2 dengan 10 poin. Kedua tim ini akan memperebutkan juara pertama. Sementara itu, Palembang Bang Sumsel Babel akan berhadapan dengan Jakarta Stinbin di perebutan tempat ketiga karena mereka berada di urutan 3 dan 4 klasemen akhir. Berikut ini merupakan klasemen akhir dari sektor putri. Jakarta Electric di peringkat pertama dengan 15 poin, Jakarta Bin di peringkat 2 dengan 10 poin. Kedua tim ini akan bertanding untuk memperebutkan juara pertama. Sementara itu, Jakarta Popsipo akan diadu dengan Jakarta Pertamina Enduro di perebutan tempat ketiga karena kedua tim ini menempati peringkat 3 dan 4 klasemen akhir. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Grand Final dari sektor putri. Perebutan posisi 3 akan mempertemukan Popsipo Polwan versus Jakarta Pertamina Enduro pada Sabtu 20 Juli 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat live di MoGTV dan aplikasi video.com. Kemudian dilanjutkan pertandingan perebutan juara 1 yaitu Jakarta Electric versus Jakarta Bin yang digelar pada Sabtu 20 Juli 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya live di MoGTV dan aplikasi video.com. Kalian jagoin tim mana nih untuk keluar sebagai juara tahun ini? Kemudian, jadwal pertandingan Grand Final dari sektor putra, perebutan juara 3, mempertemukan Palembang Bang Sumsel Babel versus Jakarta Stinbin pada Minggu 21 Juli 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat, tentunya akan tayang langsung di MoGTV dan aplikasi video.com. Dilanjutkan pertandingan perebutan juara pertama yang mempertemukan Lavani versus Jakarta Bhayangkara Presisi. Laga ini digelar pada Minggu 21 Juli 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat live di MoGTV dan aplikasi video.com. Kira-kira apakah Lavani akan kembali menjadi juara nih guys? Beralih ke deretan daftar top skor Proliga 2024 dari sektor putra. Nomori Keita memimpin dengan 140 poin, Muhammad Al-Hadadi dari Palembang Bang Sumsel di urutan 2 dengan 120 poin, Luis Elian Estrada di peringkat 3 dengan 88 poin. Kemudian beralih ke sektor putri, Madison Kingdon memimpin dengan 159 poin, Irina Voronkova urutan 2 dengan 157 poin.